Yang kami hormati Bapak dan Presiden di Indonesia, His Excellency Mr. Vittorio Sandalli, Ambassador of Italy, thank you for coming, sir. Indonesia saat ini dipercayakan untuk menjadi pusat basis data indikasi geografis dan pusat basis data paten dalam program Asian Patents Board, dan telah diterapkan sistem pendaftaran kekayaan intelektual secara online atau e-filing, serta telah diterapkan digital signing dengan sistem barcode. Demikian sambutan saya, semoga peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-18 tahun 2018 akan menjadi tonggak reformasi di bidang kekayaan intelektual, sehingga mampu mendorong inovasi dan investasi di Indonesia, serta meningkatkan kualitas peradaban masyarakat dan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM, Ambassador, para penerima penghargaan tadi, dan seluruh ini, kemajuan suatu bangsa, suatu negara, tidak lepas daripada inovasi, kreativitas, dan kerja keras tentunya daripada masyarakatnya, para ilmuwan, para pengusaha, dan kita semua. Tanpa inovasi dan kerja keras, tidak mungkinlah kita capai suatu masyarakat yang maju seperti ini. Saya tadi memberikan juga penghargaan kepada negara semula, walaupun masih SMP, SMA, masih kecil, tapi sudah mempunyai bakat atau juga kemampuan untuk inovasi yang tentunya harus dijalankan. Inovasi dalam teknologi, seni,